Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah hari ini dalam suasana cuaca petang yang redup, kita teruskan misi kita untuk mencari peniaga-peniaga yang semangat untuk berniaga. Dan insyaAllah untuk hari ini kita tidak akan mencari peniaga secara rawak, tetapi saya sudah aim satu destinasi, satu tempat. Ya, seorang peniaga yang saya kenal, tetapi dia langsung tidak tahu untuk kita ziarah pada hari ini. Jadi apa salahnya untuk kita support juga anak muda ini yang difahamkan saya berniaga takoyaki. Ya, takoyaki. Jadi insyaAllah, jom kita mulakan vlog kita pada petang ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya dia jadi penonton. Kita tengok reaksinya apabila kita serbu pula tempatnya. Okay guys, tengok jap. Cari parking. Mana boleh parking ni? Boleh. Sesuatu di balik sampah ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat apa, bos? Dah simpan balik anu. Oh, memang biasa cari sampah di sinilah? Iya, iya. Oh. Setiap hari? Iya, iya. Tinggal di mana? Di sana bawah. Di bawah sana. Oh, jadi setiap hari memang cari rezeki dari sampah lah. Kalau ada lah, kalau ada boleh buat. Masya-Allah. Oh, ini anaknya lah. Iya. Oh. Dan, apa? Pungut-pungutin. Oh. Jadi hari ini ada dapat lah? Tidak ada sih. Tidak ada dapat? Ini sudah dapat baju. Oh, jadi baju ini dibikin pakai kah? Dijual kah? Di macam mana? Bikin pakai. Bikin pakai. Masya Allah. Tidak kerja lain? Ya, tidak ada. Tidak ada? Berapa lama sudah begini? Lama sudah mau satu tahun. Berapa? Satu tahun. Sebelum itu kerja apa? Lama kerja kontrak. Kontrak? Tapi tidak kerja kontrak sudah lah. Tapi tidak ada, sudah tutup sudah. Tutup sudah? Iya. Jadi harap ini sejak lah. Nah, inilah. Cukup juga? Hah? Cukup juga lah. Nah, inilah pengut-pengut lagi inilah. Ini dijual kah atau dipakai? Ya, ini tidak. Oh. Balik. Satu keluarga lah semua nih? Hah? Satu keluarga lah semua? Iya. Oh, ini anaknya keberapa? Ini satunya anak 6. 6 orang? Iya. Ada yang sekolah, ada? Paling tua berapa tahun umurnya? Ini mamaknya? Iya. Oh, ada, nanti. Ada 12, ada 18, ada 13. 13. Jadi makcik pun tak kerja juga? Kerja anu, kerja kontrak, tapi sekarang tak ada. Tak tahulah bila ada kerja. Jadi sudah ada kerja cari beginilah. Nah, iya. Jadi bikin makan apa? Kalau tak ada kerja? Dijual kan ini, kawan-kawan. Mana ini? Ini dibagi oleh dibagi orang. Orang. Ini kami jual. Ini. Oh, jual tin. Iya, jual tin. Kalau ada 1 kilo bagi ke 2 kilo. 1 kilo, 1 kilo berapa? Murah juga, 3,5 juga. 1 kilo 3,5. Iya.
Masya Allah. Jadi kalau bulanan boleh dapat berapa lah kebiasaannya? Boleh 80. 80. Anak 6 orang. Iya, 10. Abang umur berapa sudah? Hah? Umur berapa sudah? Umur 30 lebih. 30 lebih lah. 30 lebih. Woi, nah kalau mengharap tin sih ya. Susah juga. Kerja tempat lain tak ada? Kerja-kerja tempat lain kontrak tak ada. Tapi nampak abang senyum sejak ni, macam tak ada kesusahan sejak ni. Sebab apa boleh buat dia kita kesusahan? Kalau tak ada, apa boleh buat? Jadi kalau tak ada, biasa makan apalah? Sayur, makanan, pisang, kalau ada di pabrik. Abang harap orang bagi sejak lah. Oh, ini bawa balik lah ni. Masya Allah. Begini sih ya hari-hari ya. Iya, di ronda sama Semarak nih semua. Hah? Di ronda nih. Semarak di semua. Jadi hari inilah hasilnya. Iya, tinnya iya. Baru berapa yang dikutip? Tinnya baru berapa yang dikutip? Baru berapa? Baru setengah karung. Setengah karung-karung ada di rumah. Oh, setengah karung berapa lah tuh biasanya? Kalau bukan kedai anu tuh pinang tuh. Nah, ada lah 30. 30 ringgit. Siapa bang? Nama? Idi. Idi? Iya. Macik? Nikma. Nikma? Oh, Nikma. Jadi memang rezeki hari ini bang. Kita jumpa dengan abang di sini. Mudah-mudahan sedikit banyak dapat kita bantu-bantulah. Insya Allah. Ini bikin makan-makan. Insya Allah, terima kasih banyak-banyak. Rezeki. Hadapi dengan senyuman. Rezeki hari ini kan? Kita jumpa di sini kan? Nah, alhamdulillah. Doakan bang ya. Mudah-mudahan murah rezeki. Panjang umur kita sama-sama bila-bila masa berjumpa tidak ada apa-apa. Ya alhamdulillah. Jadi jaranglah makan-makan sedap nih. Hah? Ya, jaranglah jarang. Makan sedap apa yang dimakan sedap kalau corona sedap begini tidak tahu lah. Kan baik-baik apa yang mau dimakan? Yang paling mau dimakan apa, Bang? Nasi. Ikan. Nasi. Itu yang paling mau dimakan. Sudah di tetapkan, tetaplah sudah. Itu yang boleh makan ya. Kebiasaannya makan apa yang ada sih lah. Ini saja lah kalau macam ini. Aduh. Kalau ada ikan makan ikan, kalau tak ada makan sayur, tak ada apa-apa dinamo garam. Kalau tidak ada beras makan ubi. Oh begitu ya. Satu keluarga ini semua nih. Iyalah kami satu. Rela kalau gitu saja ini. Sedikit makan-makan yang sedap-sedap kan. Tambah lagi bang rezeki. Terima kasih ya. Ya. Yang penting doakan siap kami ya. Doakan ya. Sama-sama. Ya kak ya. Mudah-mudahan ya. Terbaik untuk kita semua. Allah yang bagi rezeki itu bukan saya. Ya Allah bagi saya bagi dengan abang. Ada rezeki jumpa lagi ya. Ya, amin, amin. Berilah beli yang sedap-sedap ini malam ya. Bakar-bakar ikan. Ya, kasih. Ya, kasih kak ya. Kita ya. Oke, alhamdulillah bosku. Begitulah tadi aturan Allah untuk kita bertemu dengan sekeluarga yang mencari sedikit rezeki. Ya, di sebalik sampah-sampah yang kita buang, ada yang mereka pakai, ada yang mereka makan, dan mudah-mudahan sedikit rezeki yang telah kita kongsikan bersama mereka, ya, dapatlah serba sedikit membantu mereka membelikan makanan-makanan yang sedap-sedap yang mereka lama sudah tidak makan. Sebab dipahamkan mereka kadang-kadang hanya makan ubi kayu, kan? Hanya makan apa yang ada, hanya makan pisang. Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, maka nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian ini berikan sedikit rasa syukur kita dengan Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi bosku jangan lupa seperti biasa subscribe, like, comment, share video ini. Ya Allah, seolah saya pun sudah bergegar nih. Ya. Kita bandingkan nikmat kita berbanding mereka, masya Allah. Kita terlalu lebih sebenarnya. Allah. Oke, apapun jumpa lagi di next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.